Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SK TVNet. Sudah beberapa hari ya sahabatku semuanya kami tidak melakukan update untuk visual Merapi. Visual Merapi kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta kurang lebih sekitar 24,49 km dari puncak Merapi sahabatku semuanya. Oke, di pagi hari ini sahabatku semuanya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada ketinggian pukul 8 lebihnya 40 menit waktu Indonesia bagian barat mendekati angka 41. Untuk visual Merapi di pagi hari ini tidak nampak baik secara nampak samar ya. Kalau secara visual dengan mata telanjang visual nampak samar. Namun dari kamera kami kemungkinan tidak nampak ya. Oh, tidak terlihat ya sahabatku semuanya. Bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan cuaca melalui data aktivitas Merapi, silakan sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi yang nanti akan kami sampaikan untuk data aktivitas Merapi. Tentunya bersumber dari BPTKG sahabatku semuanya. Dan juga bagi para sahabatku yang ingin mengetahui tentang informasi detail dari aktivitas Merapi, sahabatku bisa mencari link BPTKG melalui link YouTube baik secara visual, audio, dan data aktivitas Merapi. Maupun sahabat bisa melihat atau mencari informasi melalui link YouTube rekan-rekan sahabat kami, relawan kami yang saat ini selalu memantau aktivitas Merapi baik secara visual maupun secara audio sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SK TVNet, mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hingga sampai saat ini, status Merapi masih berada di level 3 dan masih bersahabat dengan kita semuanya. Semoga Merapi tetap bersahabat, bisa menjadi teman dan juga menjadi tempat wisata yang nyaman untuk dikunjungi bagi sahabatku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.